Balik lagi guys di vlog Dania Motor. Kali ini ada yang spesial banget karena jarang banget nih ada motor ini upgrade pol-polan. Karena rata-rata yang pakai motor ini biasanya dia ke custom. Ala bobber lah atau jadi apalah itu kan udah banyak. Jarang ada yang upgrade. Nah, ini kita upgrade. Karena keluhannya apa? Biasa rem kurang nyaman saat touring, rem kurang gigit saat kita lagi riding. Makanya kita upgrade pakai Brembo. Nah, deketan dikit dong. Kalau misalkan rem kurang gigit, terus mulai ngegelincir, ya kita nggak ngambil pusing. Daripada kampas habis, masternya harus dibleeding, kenapa nggak kita ganti aja kaliper sama masternya, ya kan? Cengli. Makanya sekarang kita ganti master remnya pakai Brembo RCS 17. Jadi ini udah piston 17 mili. Dia udah paling enak nih. Ini setelannya kita bikin empuk, jadi nggak terlalu gigit. Dia tetap gigit, cuma setelannya kita bikin yang enak aja lah. Nyaman. Udah gitu, tabung minyak remnya kita pakai WR3. Berkatnya juga kita pakai WR3, jadi fully PNP. Nggak ada paksa-paksa, tetap plug and play. Master rem udah diganti, selang rem harus ngimbangin. Ngimbanginnya gimana? Kita ganti selang rem yang braided, fully braided dari Hell. Ini yang warna karbon, jadi lebih nyaru, lebih enak lah ngeliatnya. Jadi nggak yang warna-warni kan terlalu ngejreng banget nih. Kita ambil yang kalem-kalem aja. Kenapa? Kita pakai konsepnya, konsep gahar ganteng gitulah. Simple. Minimalis, idealis. Minimalis, idealis, itulah. Ada list-listnya, ada olis. Gak usah dipanggil, lagi makan. Jadi... All-ins. Nah, gua nggak tahu nih kalau P itu all-ins-nya udah ada yang punya atau belum. Nah, itu nanti kita coba develop dulu, kita cek. Kalau mungkin kalau imannya goyah dikit mungkin bisa lah, bisa diatur. Jangan dibuat ribet lah, don't risk people difficult, hashtag. Anjay. Dari Jody Motovlog, pinjam dulu ya bang. Jadi, ini kalipernya juga kita ganti pakai Brembo. Nah, kemarin kita ada kendala di disc brake. Nyata disc brake-nya itu dia terlalu kecil, mepet sama si jari-jari. Makanya disc kita ganti pakai Delcavic yang jauh lebih besar. Bautnya sama, baut 6. Tidak paksa-paksa, plug and play. Langsung gigit, ini full, udah kegigit semua sama kampas. Gak ada masalah, enak banget. Nah, ini yang jarang juga nih. Biasanya kita kalau upgrade Brembo, master rem belakangnya ada kita ganti, ada yang enggak. Kata omnya nanggung lah, sekalian aja. Jadi kita ganti juga. Mas remnya kita pakai Brembo juga, cuma posisinya memang tidur bawaannya. Ada gitu kan dia selangnya panjang tuh sampai ke belakang. Nah ini pakai kita pakai untuk pengeremannya jadi lebih enak. Jadi nggak setengah-setengah lah. Kadang yang setengah-setengah itu kurang enak. Jadi kita spool. Dan ini bracketnya kita semua kita custom ya. Bracketnya kita custom CNC. Rapi juga, nggak yang terlalu rame gimana-gimana, tapi yang penting looks-nya bagus. Yang belakang pakai P2, seperti biasa, karena menurut kita cukup lah, modern enough. Apa bang? Apa? Mana? Bohong buat lu? Biasa, habis makan bakso jadi pusing deh. Jadi itu upgrade kita pada hari ini. Benelli Pantagonian Eagle 2,5 FV fully upgrade dari Brembo Brakes. Dan ini mungkin jarang ya, karena mungkin di Bogor kayak satu-satunya kali ya. Mungkin Indonesia ya, tapi who knows lah. Karena banyak-banyak beliau-beliau yang tidak mau diekspos, mungkin sama kita nggak terlalu diekspos. Jadi kita cari sih, belum ada gitu loh. Jadi mungkin ini baru satu-satunya gitu. Jadi kita dedikasikan ini untuk ownernya. Terima kasih banyak udah ngasih kita proyekan untuk menggarap Benelli Pantagonian Eagle supaya upgrade lagi ke Brembo. Nah, ntar kalau berikutnya mau upgrade apa, nah, tonton terus di YouTube channel kita di Dane Motor. Nah, tulis aja Dane Motor, ntar nongol. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian bisa lihat konten-konten modifikasi lagi dari Dane Motor. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus. Ciao!